Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iseng-iseng beli kit model kayak gini ya. Ini yang kit Bluetooth plus ampli ya, yang siap pakai langsung colok listrik bisa, dan aki bisa ini ya, aki 12 volt. Untuk kitnya itu sendiri, tadinya sih ini salah kirim ya ini ya. Yang aku pesan itu adalah D10 angka Romawi 2. Tapi yang datang itu adalah D10 biasa ya. Yang angka Romawi 2 itu ada display untuk Bluetooth-nya di sini. Ini penjualnya tak konfirmasi, tidak ada jawaban sama sekali ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sudah terlanjur. Dan untuk kit ini, untuk PCB bagian atas itu adalah modul Bluetooth-nya ya ini ya, modul Bluetooth. Ini adalah untuk soketan mic model panjang ya, model plastik kayak gini. Terus yang bawah ini adalah power supply serta power buat speakernya ya. Ini power speakernya ini adalah mono, pakai IC HT ini ya, IC-nya ya. Ini IC HT 3163. Ini IC langka ini ya, kalau rusak sulit untuk cari penggantinya ini. Tapi ini mono. Kalau di datasheet itu terbaca 40 watt ya ini ya, mono 40 watt untuk IC ini ya, outputnya. Ini ada soketan untuk lampu, ini lampu mungkin lampu display, lampu disco itu ya, LED VU. Dan ini untuk speaker out, cuma satu plus dan min karena ini mono. Dan ini mungkin IR ya, ini adalah tambahan alternatif buat suplai 3,5 volt, oh maaf, 5 sampai 8 volt, maaf ya ini ya. Oke, untuk paket pembelian itu kita dapatnya kabel AC dan colokan DC. Ada dua kabel buat speaker out serta kabel untuk lampu VU mungkin ini ya, buat lampu tambahan biar kelihatan bling-bling gitu ya. Ini kan ada switch light ini ya, dan sini ada switch power on off. Oke, serta remote-nya kayak gini ya, ini remote tanpa merek. Oke, kita coba langsung saja. Ini rencananya mau tak pasang langsung ke speaker 12 in ya, apakah mampu. Menurut keterangan di deskripsi itu yang D10 angka Romawi 2 itu mampu di 8-12 ya, tapi yang terkirim itu yang D10 biasa kayak gini. Kita coba saja ini, karena kalau dikembalikan ya nanggung ya, penjualnya juga tidak respon, nggak rekomen untuk penjualnya. Oke, kita nyalakan. Apakah langsung on? Oke, lampu LED on, berkedip. Nah, ini ya, ini ada IR untuk remote. Oke, ini lampu LED-nya berkedip ya. Ini coba matikan. Ini mau tak pasang langsung ke box speaker 12 in. Nah ini ya, langsung model tancap ke speaker ini. Coba tak langsung pasang ke speakernya dulu. Oke teman-teman, ini sedikit ralat ya, karena tak kira tadi speakernya itu 12 in, karena tutupnya ini ya, ini tak kira 12 in karena menggunakan tutup speakernya ini 12, ternyata ini 10 in ya ini ya, ACR. Tipenya C1018 ini. ACL full ring ya, full ring. Oke, ini sudah tak lubangi. Ini pemasangan cukup mudah. Cari saja kabel yang panjang, kan ada dua tadi ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kita gunakan yang panjang saja karena soketannya ini sama ini. Ukurannya juga sama. Jadi gunakan yang panjang saja. Ya, yang paling panjang ini ya. Terus untuk pemasangan speaker itu jangan sampai terbalik untuk plus dan minnya.
Lihat saja di sini ada tulisan plus dan min ya. Oke. Nah, sudah. Karena ini speaker buat musola, jadi ada penyangganya ini. Ada sikunya. Ini pasang dulu. Speaker ukuran 10 in ternyata ini. Ini bekasnya tadi lubangnya ini ya. Ini rencananya mau dibuat acara di musola ya ini ya. Dan mintanya ada mic-nya, jadi tak belikan yang Bluetooth plus mic tadi, ternyata juga salah kirim. Ya, tinggal satu. Nah, ini yang 12 ini ya. Nah, salah prediksi saya ini. Tak kira 10 12, ternyata 10 in cuma. Cari bekas bautan ini karena lubangnya samar kena karpetnya ini. Oke, sudah tinggal pasang modul bluetoothnya. Ini agak kotor karena bekas potongan ini kalau kena karpet ya sulit dibersihkan ya, nanti juga hilang-hilang sendiri. Oke, untuk pemasangan dari kabel speakernya ini lihat di bawahnya, ini ada plus dan min untuk speaker yang warna biru untuk soketannya, karena yang ini sepertinya ini IR ya, remote, jadi tidak digunakan. Nah, sudah. Oke, pas untuk lubangnya, presisi.
Tinggal baut atas. Ini ada 6 biji untuk bautnya ini. Mau ini ya. Oke, tinggal satu. Oke, beres, sudah. Terus colok listriknya dulu. Ini soketan pasang. Oke, coba hidupkan. Kurang panjang ya ini kabelnya ya. Bentar. Kurang panjang. Oke, on. Coba mic-nya dulu ya. Oke, coba mic. Cik 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 satu satu dua cik 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 satu dua tes satu cik satu dua tes satu dua cik 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 seru seru cik tes seru seru tes seru 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 cik seru seru cik 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 seru seru tes seru seru cik 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 seru seru tes seru seru. Untuk suara mic-nya cukup lumayan ya, lumayan buat mic. Ini untuk volume mic-nya itu juga pengaruh ke sini ya, ke triple bass-nya ini ya. Terus coba konekkan Bluetooth-nya. Oke, konekkan ke HP. Kita on-kan untuk Bluetooth-nya. Bentar. The Bluetooth device is connected successfully. Successfully, ada suara sambutan ceweknya ya. Coba musiknya. Ini volume. Triple-nya ini ya. Untuk suaranya cukup mantep, lumayanlah buat speaker mono buat kamaran ya. Bisa ditambahi dengan triple satu, mungkin masih mampu, tapi resikonya panas ya untuk IC-nya nanti ya. Oke, ini 10 in juga masih angkat untuk tipe yang D10 ya ini ya, Hi-Fi tulisannya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa kasih dukungan like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa ya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.